udah pukul satu lewat. Selamat datang, Mbak Anissa Nurhayati. sebelum dimulai, kita perkenalan dulu. Jadi kita hari ini kedatangan bicara dari alumni Universitas Indonesia. Mbak Anissa Nurhayati ini lulusan UI pada tahun Tahun berapa ya, Mbak? 2014, Mas. Ya, 2014. 2014 2014 lulus di UI, kemudian lanjut ke laut eh, lanjut ke Tohoku University untuk master dan untuk S3-nya. Jadi S2 S3 itu Tohoku, kemudian uh, baru tahun ini fresh sekali September kemarin lulus dari Tohoku. Nah, uh, wisudanya kayak tanggal 20-an ya, Mbak? 25 September kemarin. Ya, benar-benar masih fresh ini, belum ada satu bulan. Kemudian selain itu juga baru baru saja ini ya, baru saja menikah ya Mbak. Iya ya Mas. Dari kedua dari kebujangannya Minggu kemarin ya, jadi hari, hari, hari ini, ini. freshnya macam-macam ya. <sprechen> jadi untuk kali ini biasanya seminar opo ini datang yang hadir adalah. Uh, mahasiswa mahasiswa S2 dan S3, kemudian S1 juga banyak. Jadi, untuk mahasiswa S2 dan S3, nanti tolong diisi absennya. Akan saya kirim di tengah, uh, sebentar nanti, sedangkan untuk mahasiswa S1, silakan juga ngisi. Dan untuk yang uh, tamu dari luar, silakan uh, ngisi yang bisa diisi, yang lainnya bisa diisi dengan random number atau angka. Oke, okay. untuk saya lanjutkan perkenalannya. Jadi, Mbak, uh, Mbak Anisa ini juga pernah dapat pengalaman di bidang riset ya. sebelum masuk ke Tohoku pun ketika di UI berada di grup Chance ya. Singkatan apa itu, Mbak? Computational and Experimental Nano Science kalau nggak salah gitu. Ya, yeah, Chance. Kemudian dari situ punya kesempatan untuk presentasi diri. Presentasi di seminar internasional, kemudian uh, mengambil peluang untuk Beasiswa ke Tohoku ya, Oke, untuk uh, kali ini beliau datang, Mbak Anissa datang ke sini untuk uh, memberi sharing ya, untuk sharing tentang risetnya ketika di Tohoku dan juga tentang bagaimana proses supaya sampai dapat beasiswa itu dan juga bagaimana kehidupan di Tohoku. Itu ya, Mbak. Nah, jadi, untuk uh, peserta, silahkan tanya. Kalau nggak salah, ini awalnya bakal ngomongin riset dulu, baru setelah itu ngomongin. Ini ya ngomongin kisah-kisah di Tohoku ya. Ya, kisah sedih hari minggu. Aduh, <laughs> jadi seperti itu. Jadi kalau mau nanya, kalau mau riset atau itu silakan ditanya di waktu yang cocok. Kalau mau boleh dipotong nggak ini mbak? Atau harus di akhir saja? Uh, boleh dipotong. Iya, boleh dipotong. Nanti tinggal lanjutkan tangan. Nanti akan di langsung nyala kalau udah di oke. Okay. Uh, tinggal langsung tanya aja. Dan nanti di akhir sesi kita juga akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi kira-kira bakal satu setengah jam presentasi atau 1 sampai satu jam 40 menit, kemudian 30 sampai 20 menit tanya jawab. Oke, okay. uh, jadi seminar buan ini sudah seminar buan ini sendiri udah mulai 2012 kalau nggak salah, uh, udah banyak, udah rutin dilakukan. Kemudian kemarin sempat tertunda dikit ketika ada wabah COVID, jadi kita belum belum migrasi ke online itu sampai uh, mulai bulan Maret sampai Agustus sempat vakum, kemudian di, di mana di semester baru ini kita mulai lagi dengan online. Jadi uh, saya harap mahasiswa-mahasiswa bisa mengapa mengambil kesempatan ini untuk mendapat informasi yang banyak, yang menarik bahkan dari alumni-alumni yang, yang juga udah berkiprah di tidak hanya nasional dan juga internasional seperti itu. Pak uh, tadi kalian nyimak saja, oke? Okay. Kalau gitu kalau udah jam satu lewat, silakan mbak Anisa share screen-nya dan kemudian uh, videonya juga dinyalakan dan presentasi apa yang ingin disampaikan. Oke. Okay. Sambil nunggu uh, Mbak Fitri udah ini ya, udah saya jadikan co-host Mbak Fitri. Nanti mungkin kalau saya tiba-tiba itu nanti Mbak Fitri yang akan jadi saya jadikan host ya. Oh ya, oke okay, Pak. Ya ini juga siaran ini juga disiarkan online uh, dengan live di YouTube. Linknya ada di situ silakan kalau mau di-share ke teman-temannya. Untuk link uh, absensi di untuk mahasiswa akan nanti akan saya tulis di sini sekitar jam 1.30 nanti. Silakan, Mbak Anissa, kalau sudah siap, Udah kelihatan ya? ya. Oke, ini saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, rekan-rekan uh, dan adik-adik semua. Uh, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing uh, mengenai riset saya selama lima tahun di Jepang, dan juga apa saja yang saya lakukan selama di Jepang itu. Jadi ini sebenarnya mirip sama yang sebelumnya sudah dijelaskan perkenalan singkat saya masuk di Fisika UI di tahun 2010 dulu lalu di tahun 2012 saya memilih masuk peminatan condensed matter physics dan di 2013 ini saya pertama kali mengikuti konferensi kebetulan waktu itu berkesempatan ke Singapura dan di situ saya itu bisa dibilang titik balik yang bikin saya pengen untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Alhamdulillahnya di tahun 2015, tahun setelah lulus dari UI, berkesempatan untuk ke Tohoku University untuk melanjutkan program studi master dan doktor berkelanjutan selama lima tahun. Topik riset saya dari waktu S1 dan S2, S3 itu cukup jauh berbeda. Dari sebelumnya, tentang nanopartikel untuk antibakterial dan photocatalytic activity, dan ke S2 saya uh, migrasi ke Quantum Transport. Untuk uh, sesi pertamanya, saya akan berusaha menjelaskan topik riset saya selama di Tohoku 5 tahun itu. Uh, untuk selanjutnya, baru nanti kita sharing-sharing uh, bagaimana saya bisa ke Jepang, dan di sana ngapain aja, dan gimana sih rasanya menjadi pelajar di Jepang. Oke, okay. uh, judul penelitian saya resminya adalah Resistively Detected an, uh, Nuclear Magnetic Resonance in a Confined Gallium arsenide aluminium gallium Arsenide Structure. Uh, gampangnya ini adalah bagaimana uh, saya memanfaatkan pengukuran nuklear ma magnetic resonance, mungkin di sini sudah pada familiar dengan nuklear magnetic resonance, tapi berbeda dengan NMR kebanyakan ini diukur uh, melalui transport properties-nya, menurut karakteristik transportnya melalui resistance. Yang diukur And adalah share. Halo. Itu uh, apa namanya? Yang di share jangan yang ini, yang satu lagi ya. Jadi share screen-nya uh, settingannya ini yang di-share yang itu, yang apa slide bukan slide-nya, tapi yang masih editannya. Ah, oh. Oke, okay, oke, okay. kalau kamu bingung, share ini aja. Share satu apa namanya itu satu window gitu. Sebentar, saya stop dulu ya. Kalau gitu, iya, yeah, stop dulu Kalau kamu bingung, share window aja. oke, nah, oke, okay. okay. nah, Ya kelihatan. Oke, okay. oh, ini slide tuh defense ya ya saya maki pakai slide defense ditambah tambahin dikit mungkin backgroundnya uh, supaya lebih yeah. mudah dipahami backgroundnya agak dipanjangkan aja mbak supaya oke okay. jadi uh, oke okay, saya akan mulai uh, penjelasan mencoba menjelaskannya pertama dari apa itu klasikal dan quantum hall effect pada ranah quantum transport dan apa itu dan baga bagaimana memfabrikasi dan bagaimana uh, apa Bagaimana memanfaatkan quantum point contact, baru uh, setelah itu masuk ke pengukuran resistively de resistively detected NMR itu tadi. Setelah itu baru masuk mengenai hasil uh, dan pembahasan. Kebetulan saat itu, walaupun masih masuk dalam ranah quantum transport, bisa dipecah dalam tiga uh, topik berbeda, tiga publikasi berbeda. Setelah itu konklusi, uh, uh, ringkasan, dan kira-kira uh, setelah ini apa sih, walaupun saya sudah selesai mengerjakan topik ini, tapi ke depannya topik ini bisa dikembangkannya kemana lagi sih? Oke, okay. uh, Pertama-tama, uh, pada tahun 1879, Edwin Hall pertama kali uh, mengobservasi, mengamati apa yang kita sebut sebagai Hall uh, Voltage, tegangan Hall, Uh, pada uh, hall bar sistem ini. Jadi uh, kalau kita memberikan arus, um, misalnya dari titik ini ke dari source titik ini ke drain di titik ini, uh, kita bisa meng uh, expect kita bisa uh, mengharapkan gitu uh, akan ada tegangan yang terukur dari titik uh, titik ini. Tapi ketika uh, kita um, memberikan Uh, magne, uh, medan magnet tegak lurus terhadap uh, bidang, ternyata kita dapat mengukur ada Hall resistance di sini longitudinal resistance, dan besarannya itu tidak bergantung pada uh, geometri uh, bidang, jadi uh, tapi dia hanya bergantung terhadap magnetic, uh, medan magnetnya. Jadi kalau kita lihat di sini pada bidang XY itu dia hanya bergantung pada medan magnet dan pada bidang XX dia bergantung pada geometrinya. Di sini L adalah panjang bidang ini dan width W-nya itu adalah lebar yang dilaluinya. Yang menarik di sini adalah ketika karena di karena pada bidang XY dia tidak bergantung sama sekali pada geometri, misalnya saya iseng saya bolong-bolongin bidangnya ini jadi kayak bolong-bolong keju gitu. Uh, ternyata kalau pada bidang xx karena arus itu seperti ter, apa ya, kompres bidang yang dilaluinya uh, width-nya jadi lebih kecil resistansinya naik, tapi untuk pada bidang xy sendiri dia tetap. Jadi itu yang disebut uh, itu pertama kali diobservasi classical Hall effect. Lalu kalau kita beranjak pada uh, untuk memasuki ranah kuantum uh, dengan ketentuan tiga ketentuan ini kita memiliki low dimensional system, kita berada pada low temperature lebih rendah dari 4 Kelvin dan juga uh, high mobility, kita di situ bisa mulai uh, mengobservasi apa yang kita sebut sebagai quantum hall effect atau lebih familiar mungkin integer quantum hall effect. Apa yang diamati di Quantum Hall effect, yaitu pertama-tama yang paling jelas terlihat adalah di bidang XY ini, yang tadinya linier terhadap magnetik. Medan magnet, kita bisa melihat dia terkuantisasi, dia jadi ada step-step seperti tangga, dan uh, pada bidang XY ini kita uh, bisa mengamati ada seperti osilasi ketika ada step. Uh, dia osilasinya pada bi minima dan uh, begitu seterusnya. Ya. Ini yang uh, dikenal sebagai quantum hall effect pertama kali diobservasi oleh uh, Klaus von Klitzing dari Jerman pada tahun 1980 dan dia uh, dia yang menyadari bahwa si step-step seperti tangga ini ternyata terkuantisasi, ternyata tidak mengambil angka yang sembarangan, tapi memilih um, jarak antar stepnya itu sebesar uh, h per i square ini. Dan untuk observasinya ini, von Weizsik dianugerahi uh, Nobel Prize in Physics pada tahun 1985. Uh, yang menarik lagi, tadi saya sempat menyinggung, uh, menyinggung tentang integer quantum Hall effect, yaitu ketika i di sini itu adalah bilangan bulat 1 2 3 itu jadinya masuk ke integer quantum hall effect uh, di, kemudian hari di masa depannya ketika uh, teknologi untuk memfabrikasi thin film itu sudah lebih maju kita bisa membuat uh, kita bisa mendapatkan lapisan film tipis yang memiliki mobilitas lebih tinggi kita ternyata bisa mengamati step-step ini pada bidang-bidang yang uh, fraksional, jadi itu yang disebut fraksional quantum hall effect. Walaupun fenomenanya seolah sama, sama-sama kita punya step, sama-sama kita punya minima, uh, tapi uh, alasan visi uh, 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 fisis di balik itunya sangat berbeda. Dan untuk uh, fraksional quantum hall effect itu sendiri uh, dianugerahi uh, Nobel Prize terpisah pada tahun 1998. Oke, okay. uh, itu sekilas tentang uh, classical dan uh, uh, quantum Hall effect. Lalu uh, ternyata uh, step-like tangga-tangga resistance maupun atau conductance ini bisa kita amati. Uh, pada uh, sistem yang uh, dimensi lebih rendah lagi, yaitu yang bisa diwujudkan dengan fabrikasi, membuat apa yang kita sebut quantum point contact. Apa itu quantum point contact? Jadi, ketika kita membuat lapisan-lapisan uh, semikonduktor. Uh, gallium arsenide kita sandwich bikin gallium arsenide aluminium gallium arsenide kita bisa merangkap elektron di dalam satu bidang tertentu di sini uh, jadi ada kings ada uh, well di sini ada oh, sorry ada sumur bisa dikatakan sumur kotak di sini itu kita memiliki uh, two dimensional Uh, elektron sistem di sini dan dari itu dimensional kita bisa memodifikasi lagi menjadi sistem yang berdimensi lebih rendah dengan memfabrikasi uh, metal di atas lapisan jadi kita bayangkan kita punya ini adalah lapisan tipis yang kita punya lalu di atasnya kita fabrikasi lagi kita taruh metal biasanya emas jadi seperti ini ini uh, lapisan hijau di sini adalah uh, two dimensional uh, ilustrasi dari two dimensional electron system dan yang kuning ini ini adalah metal yang kita tumbuhkan di atas tim film, film kita uh, biasanya uh, two dimensional electron system ini terletak beberapa ratus nanometer dari permukaan uh, dan ketika kita mengaplikasikan negatif potensial, potensial negatif kepada metal gate ini kita akan triples membuang elektron-elektron di two dimensional ini yang tepat berada di bawah metal gates itu sehingga kita seolah membuat imprints, kita membuat cetakan dengan Uh, tegangan itu tadi, jadi kita uh, bisa mengontrol uh, di dalam. Jadi yang area biru ini kita hilangkan elektronnya, dan yang di tengah ini baru kita uh, punya bisa elektron bisa lewat lagi. Dan jadi kita bisa mengatur di luar kita punya two dimensional dan di dalam itu kita punya one dimensional. Dan uh, lebar dari channel ini dari itu bisa kita kontrol uh, dengan mengontrol uh, negatif tegangan negatif yang kita berikan ke metal gate ini ketika uh, lebar channel ini berbanding sebanding dengan uh, Fermi wavelength uh, itu kita seolah memiliki Sistem, kalau misalnya yang S1 selama kuliah di kuantum mekanik mungkin mengenal particle in a box problem, itu serupa tapi tak sama, ya. Emang seperti itu, cuma boxnya itu dibuat dengan uh, well dari uh, potensial yang kita berikan uh, di Metal Gate ini. Jadi, dari sebelumnya di sini kita sudah mengurung elektron pada satu dimensi pada dimensi Z dan uh, kita uh, elektron bebas bergerak pada dimensi X dan Y. Sekarang kita tambah lagi kurungannya dari uh, sumbu X. Jadi hanya bebas bergerak pada sumbu Y. Sebagai hasilnya dari kuantisasi itu kita dapat um, melihat uh, dispersi energi uh, energi dispersinya Elektron hanya bebas bergerak pada satu sumbu. Uh, untuk uh, sampel yang saya gunakan, karakteristiknya transisi dari tadi kan. Kalau ketika kita memberikan negat, tegangan cukup negatif, kita jadi bisa mengatur di luar uh, two dimensional, di dalam kita punya one dimensional, dan transisi dari... Two dimensional ke one dimensional itu terjadi ketika kita mengaplikasikan um, tegangan negatif uh, lebih kecil dari negatif uh, 0,5 volt. Jadi di sini sekitar 0,0 negatif uh, 0,5 sampai 0,6 kita uh, mulai transisi dari uh, two dimensional ke one dimensional. Seperti ini, di luar uh, ini, poin kontaknya di luar kita punya dimensional di dalam one-dimensional. Dan kalau kita zoom, zoom in, kita lihat lebih jelas ke area ini, uh, di mana kita sudah punya one-dimensional system. Kita bisa lihat fenomena yang mirip-mirip uh, seperti di uh, Quantum Hall effect tadi, yaitu uh, conductance resistance atau conductance-nya itu terkuantisasi dan membentuk seperti tangga dengan jarak sekitar 2e square dibagi 2e kuadrat dibagi h. Walaupun level kuantisasinya katakanlah seberapa bagus stepnya itu memang tidak sejelas kalau quantum hall efek biasa. Di sini kuantisasi dapat dituliskan seperti dalam rumusan ini dimana n adalah no, uh, uh, jumlah mode jumlah elektron mode elektron yang uh, bergerak dari satu poin ke poin lain yang dapat melewati si poin kontak itu tadi. Gampangnya kalau mau dibayangin jadi misal uh, kalau apa itu number of modes of electrons kalau kita punya katakanlah satu milimeter Kondok, uh, konduktor atau uh, Cooper itu berarti kita punya uang sekitar satu miliar garis-garis uh, number of mode si elektron itu. Nah, jadi tiap step ini, tiap satu step itu bisa menggambarkan satu number, satu mode elektron itu tadi. Uh, karena uh, Oke, okay, jadi uh, kita bisa juga memanfaatkan quantum point contact itu sebagai spin filter, karena kita bisa mengatur lebar channel uh, kita itu sesuai dengan uh, tegangan negatif yang kita berikan. Jadi, uh, semakin negatif, semakin kecil lebar channelnya hingga lama-lama uh, bisa tertutup. Uh, ...adalah kita mengatur berapa banyak mode elektron yang bisa melewati dan kita uh, dal, ketika uh, berada diaplikasikan uh, medan magnet uh, tegak lurus terhadap bidang uh, kita akan membuka degenerasi uh, elektron degenerasi degenerasi elektron jadi kita membuka spin up uh, dan uh, spin up dan spin downnya seperti ini jadi itu terpecah jadi dua mode elektron. Jadi bisa kita atur, misalnya kita mau melewatkan hanya satu spin spin tertentu. Ketika diaplikasikan terhadap medan magnet tegak lurus terhadap bidang, hal pertama yang bisa kita observasi adalah ini tambahan satu plat satu tangga. Pada kalau sebelumnya jaraknya itu 2 E kuadrat per H, sekarang jadi ada yang E kuadrat per H. Itu karena tadi yang kita buka spin degenerasinya. Dan confinement potensialnya, si uh, apa namanya, uh, ya untuk uh, mengurung elektronnya itu yang sebelumnya hanya ditentukan oleh electric potential, sekarang jadi, Uh, gabungan antara elektrik, elektrik potensial dan juga medan magnet, jadi di sini dispersi energinya termodifikasi. Jadi, uh, tiga uh, subjek uh, magneto electric substance, Zeeman energy, dan uh, spin hyperfine interaction. Di sini, karena kita uh, masuk ke dalam ranah quantum hall effect. kita perlu kita perlu mendefinisikan apa itu feeling factor. Di sini ada feeling factor V. Uh, filling factor adalah uh, jumlah uh, level yang terisi oleh elektron yang berada di bawah Fermi level. Uh, karena keti, uh, karena di sini separasi uh, jarak antara level meningkat dengan kita berikan magnetic field jadinya kita bisa melihat bahwa jumlah stepnya itu juga menurun seiring dengan uh, medan magnet yang kita berikan kalau kita asumsikan seperti ini kita asumsikan garis merah titik-titik ini adalah Fermi level jadi sebelumnya di medan magnet 0 ada tiga Landau level terisi ketika di medan magnet kita naikkan medan magnetnya kita hanya punya dua Landau level terisi dan pada level tertentu kita bisa lihat pada medan magnet tertentu kita bisa lihat hanya Landau level terendah lowest Landau level yang terisi dan kita mulai buka spin degenerasinya Um, bagaimana kita memanfaatkan quantum point kontak sebagai spin filter, yaitu dengan uh, mengaplikasikan medan magnet dan uh, tegangan negatif tertentu sehingga kita memiliki uh, filling factor dua di luar, yang artinya ada dua landau level, yang satu spin up, yang satu spin down, dan yang satu di yang yang satu di dalam QPC-nya itu kita blok, jadi Bayangkan ketika di luar ada dua garis, di dalam hanya ada satu garis. Ini realisasinya, di sini kita punya ini filling factor 2, dan di dalam QPC ketika kita mengaktifkan split gate kita, kita punya feeling factor 1. Berikutnya mengenai apa itu resistively detected NMR. Uh, NMR seperti yang kita ketahui adalah uh, tools spektroskopi yang cukup uh, luas pemanfaatannya, baik dalam bidang biologi, fisika, kimia. Hanya saja pengukuran NMR konvensional yang kita kenal sekarang itu punya keterbatasan dari jumlah nuclear spin yang bisa diukur. Uh, jumlah nuclear spin minimal untuk konvensional uh, NMR itu adalah 10 pangkat 14. Sementara pada low dimensional system yang kita punya, seperti di QPC yang hanya sekitar kotak kecil ini, satu kotak kecil ini, itu kita hanya punya uh, kurang dari 10 pangkat setengah dari yang dibutuhkan. Uh, sehingga kita tidak bisa melakukan pengukuran NMR konvensional. Uh, pada sistem seperti ini, kita dapat memanfaatkan teknik lain dari NMR yang lebih uh, sensitif, yaitu resistively detected NMR atau NMR yang dideteksi melalui trans, melalui properties transportnya. Di sini elektron elektron spin di QPC dapat berinteraksi dengan nuclear spin melalui interaksi hyperfine interaction. Hyperfine interaction terdiri dari dua komponen yaitu spin flip flop terms yang mungkin juga sudah dikenal kalau elektron spin flip akan diikuti flop oleh uh, nuclear spin uh, dan flip flop terms ini penting untuk uh, untuk mempolarisasi nuclear spin sebelum pengukuran dan yang kedua adalah hyperfine energi, uh, energy yang uh, penting untuk uh, pengukuran rdnmr itu sendiri Tadi saya sempat menyinggung apa itu tentang dynamically nuclear spin polarization atau mempolarisasi yaitu proses untuk mempolarisasi nuclear spin di QPC secara secara dinamik bagaimana DNP atau dynamic nuclear spin polarization itu sendiri. Jadi gampangnya kita memberikan arus secara konstan dari titik source ini ke drain kita aplikasikan terus-terusan biasa eh, di sini saya menggunakan 10 nano ampere. Jadi ketika kita memberikan arus, elektron bergerak dan sebagian dari elektron yang bergerak dari source ke drain itu uh, akan um, uh, akan scattering dari uh, up ke down dan ketika elektron spin scatter up to down Uh, itu bisa mentransfer polarisasinya ke nuclear spin di QPC down to up. Jadi setelah sekian waktu kita terus terusan berikan arus, lama-lama uh, kita akan uh, memiliki positif nuclear polarization ketika uh, sebagian besar dari uh, nuclear spin di dalam QPC ini sudah terpolarisasi dari up ke down. <tuh> implikasi dari positif uh, positive nuclear polarization itu tadi. Ya, kalau kita bayangkan ini adalah up spin channel and down spin channel yang terpisah oleh Zeman energy, ini dua potential barrier ini dipisahkan oleh Zeeman energy. Ketika kita memiliki positive nuclear spin polarization, Zeeman energinya termodifikasi. Jadi uh, efeknya potensial uh, separasinya ini seolah-olah lebih kecil. Jadi upspin channel melihat seolah-olah potensial barrier-nya meningkat. Karena potensial barrier meningkat uh, uh, resistancenya resistansnya menurun uh, sorry, resistansnya naik karena potensial barrier-nya uh, meningkat, uh, jumlah yang bisa melalui potensial barrier yang menurun, resistansnya meningkat, conductance-nya menurun. Ini uh, time trace dari dynamic polarization proses tadi. Setelah sekian ratus uh, second, biasanya sekitar seribu second, kita asumsikan uh, sudah full uh, sudah selesai proses DNP-nya dan selanjutnya kita bisa uh, mengukur resistively detected NMR itu tadi pada sampel uh, saya seperti tadi sudah dijelaskan, itu terdiri dari galium arsenide, aluminium galium arsenide. Ada tiga uh, aktif isotop yang bisa uh, kita ukur, tapi pada penelitian saya, saya hanya fokus pada pengukuran arsenide 75, arsenide 75, yang memiliki uh, natural abundance tertinggi, sehingga memiliki probabilitas diukur tertinggi. Uh, jadi setelah proses setelah mempolarisasi ini kemudian kita hancurkan lagi setelah dibangun polarisasinya kita hancurkan polarisasinya dengan mengaplikasikan radio frekuensi uh, di dekat larmor frekuensi arsenide 75 ini. Jadi kalau frekuensi radio frekuensinya beresonansi uh, nuklir spinnya dari tadinya udah terpolarisasi ke atas, itu bisa uh, jadi balik lagi, jadinya uh, potensial barrier ini akan kembali ke uh, posisi awalnya, dan itu nanti akan bisa kita ukur seperti uh, pengukuran NMR. Hasilnya seperti mirip-mirip seperti pengukuran NMR pada umumnya. Jadi pada penelitian saya, saya fokus pada pengukuran ArD NMR arsenide 75. Uh, Pertama-tama mulai dengan Uh, kondisi paling mudah yaitu hanya uh, landau level terendah yang terisi yaitu yang tadi kombinasi filling faktor di luar kita punya dua di dalam kita punya satu oke okay. uh, ini motivasi risetnya yang pertama adalah untuk menemukan karena rdnmr sendiri sudah ada, lalu uh, apa untuk menemukan apa sih kondisi terendah, bagaimana uh, pada kondisi apa kita bisa mengasumsikan RDNMR dapat terukur maupun tidak. Uh, setelah itu uh, mendefinisikan bagaimana uh, dependensi RDNMR signal itu terhadap magnetic field, uh, baru setelah itu kita beranjak, kita beranjak ke Landau level yang lebih tinggi. Jadi tadinya kita hanya punya kombinasi 21, jadi 43, uh, 65 dan seterusnya dan setelah itu baru kita uh, beranjak lagi ke fractional quantum hall regime. Tiga motivasi pertama itu didasari untuk mengejar uh, serendah mudahnya, serendah apa sih magnetic field yang bisa saya berikan? untuk mengukur RDNMR. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita perlu membuka spin degenerasi, artinya kita perlu magnetik, medan magnet itu. Tapi serendah apa yang bisa kita berikan? Kenapa saya mau mengejar medan magnet rendah itu? Karena ada fenomena yang disebut 0.7 anomaly. Tadi kalau si tangga-tangganya itu... Uh, pada level-level integer number Satu, dua, tiga dan itu sudah dapat dijelaskan. Begitu juga sudah ada beberapa uh, teori mengenai fractional quantum Hall effect, tapi ada semacam pun punuk pada 0.7 di sini yang belum jelas asal-usulnya. Mengapa dan dia hanya bisa diamati? Dia itu bisa diamati pada medan magnet rendah. Jadinya itu alasan saya Uh, saya mau menggunakan RDNMR untuk untuk mempelajari si 0.7 anomali. Berarti pertama-tama saya perlu mencari limitnya terendah saya bisa berikan berapa. Hmm, ini metode pengukurannya. Kurang lebih gampangnya seperti apa sih tin film itu? Gampangnya kayak bikin sandwich. Kayak bikin roti isi, lapisan-lapisannya macam-macam. Tapi kalau di sini, lapisannya ada gallium arsenide, aluminium gallium arsenide lalu ada delta doping untuk uh, mendoping memberikan uh, elektronnya ada silikon dop. Jadi uh, ini sampel saya si quantum well-nya terletak sekitar 175 nanometer atau 140 uh, nanometer dari permukaan uh, dan ketebalan Quantum well-nya itu sekitar 20 nanometer. Lalu sebagai quantum point kontaknya lagi, kalau tadi yang diilustrasikan saya hanya punya dua metal gates, yaitu si split gate-nya itu sendiri, tapi kemudian itu dimodifikasi lagi dengan tambahan center gate berada di tengah. Kalau hmm, split gate itu fungsinya untuk hmm, menginduksi To, uh, untuk memberikan confinement uh, membentuk confinement potensial. Kalau center gate ini nantinya untuk memodifikasi bentuk dari confinement potensialnya itu sendiri. Uh, lalu ini poin yang pentingnya adalah saya memiliki dua sampel yang satu saya mencoba uh, mengukur di sampel dengan mobilitas tinggi dan juga di mobilitas rendah lalu saya mau membandingkan bagaimana hasilnya, apakah memungkinkan mengukur RDNMR pada sampel dengan mobilitas rendah kurang lebih seperti ini setup alatnya, ini kita letakkan sampel kita letakkan pada cryostat dengan temperatur sekitar 300 mK, untuk pengukuran awal dan untuk kombinasi yang lebih fragile, itu pengukuran dilakukan pada temperatur 100 uh, mili Kelvin. Untuk pengukuran transport properties-nya sendiri, saya memberikan uh, arus AC 1 nanoamp, namun untuk pengukuran RDNMR, saya menggunakan 10 nanoamp. Dan untuk mengaplikasikan radio frekuensi pada bidang pengukuran itu saya sampelnya saya wrap dengan coil uh, untuk keperluan pengukuran uh, rdnmr. Lalu yang saya ukur adalah uh, diagonal conductance gd yang mana itu adalah sudah kombinasi dari xx dan xy yang tadi saya jelaskan ini bentuk akhir sampel setelah difabrikasi, kurang lebih setelah di wrap dengan koilnya tadi. Ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pada umumnya kuantum point kontak itu terdiri dari sepasang split gate. Split gate kiri uh, ya kiri dan kanan dan itu berfungsi untuk uh, memberikan confinement potensial. Tapi uh, saya menambahkan center gate untuk memodifikasi uh, efek dari modifikasinya ketika kita memberikan uh, positif potensial bentuk potensialnya confinement potensialnya jadi lebih ramping. Namun ketika negatif jadi lebih mendatar dan itu uh, dengan keberadaan center gate ini memberikan kita akses untuk mengatur posisi tangga-tangga tertentu tadi kayak yang tadi kan dijelaskan kita punya tangga-tangga conductance itu jadi bisa kita geser sesuai keinginan kita dan sampel saya juga memiliki aduh ini gambarnya agak-agak sampel saya juga memiliki back gate jadi tadi ini di bawahnya ini ada back gate, jadi kita juga bisa mengatur uh, elek, densitas elektron di quantum well dengan mengatur potensial yang diberikan ke back gate itu tadi. Semakin positif, semakin tinggi uh, elektron density yang kita punya di quantum well. Oke, okay. itu tadi sudah penjelasan mengenai apa itu QBC, bagaimana mengukur RDMR, selanjutnya dari hasil pengukurannya itu sendiri. Pertama, ini transport properties-nya yang diukur dari high mobility dan low mobility. Eh, poin utama dari pengukurannya ini adalah hmm, ketika kita mau meng, eh, di sini kita mau mengatur eh, pada medan magnet apapun di sini maksudnya yang kita berikan dari tiga tesla hingga satu poin 25 Tesla, kita mau uh, di luar itu tetap filling factor 2 dan di dalam tetap filling factor 1. Uh, dan disinilah uh, peran back gate uh, berpengaruh, jadi kita bisa mengatur elektron density-nya sehingga pada medan magnet apapun kita tetap memiliki filling factor atau dua landa, uh, sorry ya dua level teroccupied di bawah Fermi level. Um, dan dengan bantuan center gate yang tadi tambahan di tengah itu memberikan kita akses untuk mengatur supaya posisi plateau ini uh, tetap pada nilai uh, tetap berada pada nilai rentang yang sama dari split gate-nya. Di sini bisa kita lihat efek sangat Terlihat efek dari mobilitas tinggi maupun mobilitas rendah, di mana pada mobil uh, sampel dengan mobilitas tinggi kita masih bisa melihat dengan jelas tangga-tangga konduktan -tangga, uh, tadi hingga satu poin tesla. Sementara kalau di low mobility sampel, kita hanya bisa melihat hingga tiga tesla di bawah itu. Uh, Stepnya sudah tidak lagi jelas seperti di sini. Sebenarnya kita bisa lihat juga di garis yang biru ini, stepnya sudah tidak terlalu jelas, sudah miring, dia tilted. Dan, okay. uh, batas um, magnetic filter rendah yang bisa diberikan itu cukup dapat dimaklumi pada low long, uh, long mobility sample uh, di, uh, dikarenakan Persebaran densitas uh, density of state-nya, kalau low mobility wafer itu kan lebih banyak impurities, jadinya lebih lebar density of state-nya, sehingga kita memerlukan uh, medan magnet yang lebih tinggi untuk dengan jelas memisahkan dua level. Ini yang saya maksud tadi, ini kalau uh, high mobility wafer, dia lebih jelas, lebih distintif. jadi uh, ketika B-nya lebih rendah masih bisa, sementara kalau uh, low mobility wafer, karena uh, density of states profilnya lebih lebar, kita memerlukan medan magnet yang lebih tinggi. Dan ini hasil pengukuran RDNMR-nya. Karena kita mendeteksi rdnmr pada filling factor, kita tentukan titik pengukurannya itu pada filling factor kurang dari satu, sorry kurang dari satu, yaitu si titik-titik pengukurannya ada pada uh, lingkaran putih ini. Pada filling factor kurang dari satu, artinya kita sama sekali tidak perlu memberikan perhatian kepada. Uh, channel uh, upspin channel uh, sorry downspin channel kita hanya perlu melihat pada upspin channel yang ini uh, kalau feeling factor kurang dari satu uh, upspin channel sebagian dapat diteruskan sementara downspin channel itu sama sekali diblok sama sekali tidak dilewatkan oleh cpc si nya yang berfungsi sebagai spin filter tadi jadi karena upspin channel melihat ketik Uh, setelah GNP itu potensial barrier meningkat dan uh, conductance-nya menurun, ketika positif nuclear polarization-nya kita hancurkan, upspin channel melihat seolah potensial barrier kemudian menurun kembali ke garis uh, yang tebal ini. Makanya kita bisa melihat dia sebagai peak karena potensial barrier-nya turun. Dan eh uh, Di sini, semakin rendah medan magnet, semakin tidak jelas perpisahan antara kedua upspin dan downspin channel. Sehingga, karena RDNMR proses itu sangat bergantung pada scattering up to downspin channel, makin susah scattering terjadi, makin susah kita untuk mengukur RDNMR di medan magnet yang lebih rendah di sini kita dapat kita berhasil mengukur RDNMR hingga satu poin dua tesla pada mobilitas tinggi dan tiga poin tesla pada mobilitas rendah intensitas RDNMR kedua sampel itu masih bisa dibilang comparable satu sama lainnya Uh, namun limitasi pada 1.25 Tesla ini bukan hanya bergantung pada separasi up spin to down spin channel tadi, tapi juga karena keterbatasan um, ohmic contact yang uh, kita punya. Karena untuk mengatur supaya feeling factor itu tetap dua pada medan magnet rendah, artinya kita mengaplikasikan. Kita harus punya elektron density yang lebih rendah pada si quantum well-nya tadi dengan mengaplikasikan lebih rendah tegangan ke back gate, yang mana pada titik tertentu elektron density-nya terlalu rendah uh, untuk bisa diukur, jadi uh, resistance dari ohmic contact sendiri sudah lebih tinggi daripada sinyal yang kita ukur. Ini bisa dibandingkan tadinya dari 10 pangkat 15 hingga 10 pangkat 14 per meter square-nya. Kemudian uh, kami, uh, saya mengecek bahwa semua si, sinyal dari 7 tesla hingga 1.25 tesla itu berasal dari nuklei yang sama pada uh, dari arsenide 75 karena dia masih fit dalam satu uh, linear fit uh, terhadap uh, medan magnet. Kalau kita uh, memberikan atensi lebih terhadap masing-masing uh, sinyal, kita bisa lihat bahwa sinyal NMR-nya itu tidak hanya terdiri dari satu peak, tapi dia terdiri dari Uh, tiga pik dia uh, kita bisa lihat quadrupole splitting dan dari mana quadruple splittingnya ini kita dapatkan itu berasal dari strain strain antara si metal gate dengan thin film gallium arsenide yang kita punya ini juga mungkin kalau selama kuliah s 1 cukup familiar dengan seperti ini aslinya separasi uh, keempat uh, level ini keempat spin number ini karena Arsenide 75 memiliki spin number uh, 3 per 2 uh, quantum magnetic quantum numbernya akan uh, pada empat level ini dan aslinya empat level ini separasinya itu sama sehingga kita hanya bisa mengekspektasi hanya memiliki satu sinyal NMR tapi ketika posisinya ini berubah maka separasinya itu terjadi dengan energi yang berbeda-beda bisa diindus dari radio frekuensi pada nilai yang berbeda-beda. Hmm, tadi seperti sudah dijelaskan, kita memiliki strain antara metal gate emas dengan gallium arsenide. Jadi karena pada temperatur ruang mungkin dia tidak terlalu banyak. Uh, berpengaruh, tapi kita dinginkan sampel ini hingga 300 Kelvin atau 100 Kelvin. Jadi perbedaan thermal shrinkage antara emas uh, dan gallium arsenide itu uh, menghasilkan strain dan mengindus, menginduksi uh, electric field gradient, uh, non-zero quadrupole moment dari Gallium arsenide berinteraksi dengan electric field gradient tadi sehingga menggeser gampangnya. Efeknya adalah menggeser posisi-posisi level ini sehingga kita punya ada central transition dan satellite transition ini. Hmm. Walaupun di sini kita bisa lihat central transition-nya itu memiliki intensitas tertinggi, tapi sebenarnya pada uh, de, uh, pada polarisasi rendah jumlah populasi di keempat level ini tidak jauh berbeda. Jadi itu bisa nantinya uh, semacam di netralisasi dengan lebar, karena kalau kita lihat di sini central transition itu lebih sempit. Dan yang satelit transition itu lebih melebar, jadi integrated areanya tidak terlalu jauh berbeda. Dan kalau kita bandingkan si uh, F, uh, full width at half maximum, lebar uh, central transition uh, di magnet, uh, medan magnet tinggi dan medan magnet rendah itu kita bisa melihat bahwa kita punya yang lebih sharp di sini kita lebih tajam uh, central transition-nya. dan ketika kita plot ternyata memang titik uh, di medan magnet rendah itu lebih rendah dan itu uh, dan kita bisa melihat semacam saturasi pada medan magnet tinggi yang mana ini agak-agak uh, ini tidak saya ekspektasi tidak kami ekspektasi kami meng-ekspektasi ini akan terus-terusan meningkat linear terhadap medan magnet, tapi ternyata pada regime magnet medan magnet rendah dia linear terhadap magnetic field, tapi pada rezim magnetic field tinggi dia satu memperlihatkan tendensi untuk saturasi. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelebaran dari NMR signal sinyal itu yang pertama ada dipolar interaction sekitar berpengaruh sekitar 1 kHz dan itu independen terhadap medan magnet berarti dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini. Yang kedua ada quadrupole interaction seperti yang tadi quadrupole interaction tadi sudah kita bahas Uh, yang pertama, quadruple interaction itu tidak mempengaruhi central transition, dan yang kedua, dia juga tidak terpengaruh oleh medan magnet karena quadruple interaction yang kita punya itu diinduksi oleh strain, bukan medan magnet. Jadi, dia juga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini, dan yang terakhir, uh, salah satu efek lainnya adalah night shift. Night shift itu berbanding lurus dengan uh, perbedaan. Tren density pada upspin dan downspin channel dan dia itu uh, bergantung pada medan magnet. Jadi dia bisa menjelaskan apa yang terjadi pada medan magnet rendah di sini, tapi masih belum bisa menjelaskan mengapa dia memperlihatkan saturasi, saturasi di medan magnet tinggi. Uh, di pada pengukuran ini kami mem, saya memvariasikan uh, back gate tegangan backgate gate uh, untuk menjaga uh, feeling factor di luar itu tetap dua pada medan uh, pada medan magnet apa ma, uh, apapun. Jadi pertama-tama kita perlu mengerti uh, bagaimana pengaruh medan magnet terhadap distribusi uh, elektron density kami meng, saya menghitung mencoba menghitung out of plane electron density distribution di dalam quantum well, uh, tapi variasi yang terjadi terhadap perubahan tegangan wicket -it itu terlalu kecil untuk bisa menjelaskan uh, saturasi di magnetik uh, medan magnet tinggi. Uh, salah satu yang menjadi suspek penyebab saturasi ini adalah kolom interaction. Uh, jadi, pada medan magnet tinggi, kita memiliki kolom interaction yang lebih tinggi juga, karena dia bergantung, uh, dia sebanding dengan square uh, akar uh, dari medan magnet. Uh, jadi, ketika medan magnet tinggi karena kolom interaction tinggi, elektron men mencoba menetralisasi, mencoba menurunkan uh, efek, dari, uh, efek dari kolom interaction itu dengan berada berjauhan satu sama lain. Jadi kalau ini ini adalah electron density distribution pada arah sumbu z, kita harus memperhatikan pada in-plane electron density distribution dan itu seperti ini ya itu adalah Suspek utama dalam menjelaskan saturasi di medan magnet tinggi ini. Jadi dia saling apa ya saling berantem lah gampangnya satu sama lain efek dari night shift yang mau terus terusan naik dan efek dari column interaction yang mau menurunkan jadinya kita bisa melihat saturasi pada medan tinggi Oke, itu kurang lebih hasil dari topik pertama yaitu uh, pertama kita bisa melihat uh, RDNMR dapat diukur pad, hingga medan magnet 1.25 Tesla untuk kombinasi film factor 2 dan 1. Tapi 1.25 itu masih terlalu tinggi untuk mengukur untuk mempelajari 0.7 anomali yang tadi sempat saya singgung. Selanjutnya untuk berusaha juga masih mengejar medan magnet yang lebih rendah, kami, saya mencoba mengukur RDNMR pada Uh, landa, uh, higher landa level. Jadi pada kombinasi lain tadi hanya semua 2121 dan uh, elektron density-nya yang, uh, yang kita ganti-ganti. Kalau ini elektron density-nya sekarang kita kunci, kita pada tetap nilai yang sama tapi kombinasi filling faktornya berbeda pada medium magnet yang berbeda seperti ini. Jadi kita punya kombinasi bulk di luar itu 4 di dalam 3, di luar 6 di dalam 5, selalu genap ganjil genap ganjil gitu 10 9 8 7 jadi eh ini kombinasi bulk filling factor 10 dan di dalam 9 ini adalah titik pengukuran pada filling factor kurang dari 9 8 dan 7 6 dan 5 4 dan 3 Uh, di sini kita dapat melihat panjang tangganya ini, panjang plateau-nya ini uh, menurun menjadi lebih pendek dengan uh, no, sub subband index yang lebih rendah. Itu efek yang pertama. Yang di samping ini adalah ilustrasi dari Ed Channel uh, dengan masing-masing kombinasi. Karena titik pengukuran tetap juga pada feeling factor kurang dari bilangan ganjil efeknya terhadap potensial barrier kurang lebih masih sama sehingga kita masih kita juga dapat mengekspektasi kita melihat peak pada pengukuran RDNMR Uh, di sini kami, uh, kami berhasil mendemonstrasikan pengukuran RDNMR dengan, uh, dan, bah, hingga kombinasi feeling factor 10 dan 9 atau pada up to fifth landau level occupied uh, sistemnya masih sama masih mengikuti uh, apa yang uh, mekanisme yang sama kami juga memastikan bahwa semua sinyal berasal dari nuklei spesies yang sama, yaitu arsenai 75. Uh, yang menarik di sini kita bisa melihat quadrupole splitting, yaitu uh, jarak antara sentral transition dengan satellite transition. Kalau yang tadi yang bisa kelihatan itu adalah uh, lebar dari central transition itu berubah. Kalau di sini yang lebih terlihat adalah bahwa jarak antara central transition dengan satellite transitionnya itu berubah dengan uh, per, uh, beda kombinasi uh, untuk memastikan apa asal usul variasi quadruple splitting ini pertama uh, saspek pertamanya adalah joule heating untuk memastikan apakah itu dari joule heating atau bukan kami uh, memvariasikan uh, arus yang diberikan tapi ternyata itu independen terhadap arus yang diberikan, artinya bukan berasal dari uh, joule heating. Jadi, uh, suspek kemudian uh, lalu kami menduga apa yang terjadi di sini itu karena uh, untuk beda-beda kombinasi, kita bisa dilihat Oke, okay. di sini, untuk, be perbe untuk beda kombinasi kita mengaplikasikan. Uh, split gate voltage. voltage yang diberikan kepada metal gate itu variasinya cukup jauh kalau yang sebelumnya kan uh, dijaga pada nilai yang kurang lebih sama, kalau ini uh, rentangnya cukup berbeda artinya uh, kondisi channelnya cukup berbeda dan strain itu sendiri uh, terdistribusi ter strainnya itu paling tinggi tepat di bawah karena quadrupole splitting nya berasal dari diinduksi oleh strain Oh, dan serinya itu dari metal gate tepat ber tepat di bawah metal gate-nya itu paling tinggi uh, dan tergantung posisi scattering-nya berada pada di mana, sehingga kita memiliki variasi pada quadrupole splittingnya. Oke, okay, yang terakhir ini masih uh, mengenai fractional quantum hall regime. Oke, okay, jadi Uh, pada topik kedua, uh, kesimpulannya adalah bahwa kami, kami berhasil mendemonstrasikan pengukuran RDNMR up to fifth level occupied, dan mag uh, medan magnetnya itu bisa di bawah, hingga di bawah satu Tesla, hingga 0.98 Tesla. Dan ini adalah metode yang bisa diajukan untuk mempelajari 0.7 anomaly. eh uh, pada topik-topik sebelumnya itu uh, kami hanya mem uh, memanfaatkan integer quantum hall effect regime di mana propagasi arus itu uh, hanya pada satu arah, pada downstream channel. Uh, dan 6, jumlah downstream channel yang uh, terlibat itu sama dengan jumlah uh, edge channelnya atau spin split Landau level uh, spin split Landau levelnya tapi kalau pada fractional quantum Hall regime uh, propagasi arus uh, itu bisa ada beberapa teori ada yang bilang dia ada yang uh, menjelaskan propagasinya Melalui downstream channel dan upstream channel, ada juga teori yang menyatakan dua ini terkondensasi menjadi satu downstream channel, diikuti upstream channel yang neutral modes. Ada juga teori yang menjelaskan dia terlibat, uh, dia ada dua downstream channel propagasi arus, dan dua uh, neutral mode yang tidak mengalirkan. Jadi, neutral mode ini tidak mengalirkan arus, namun hanya melewatkan panas. di sini yang cukup menariknya adalah biasanya kita bisa mengukur NMR itu kalau kombinasinya yang satu fully polarized, yang satu not fully polarized, jadi bisa terjadi spin split scattering. Tapi pada kombinasi ini, dua-duanya fully polarized, tapi kita masih bisa... Hmm, jadi di sini ada feeling factor satu di luar, two-thirds 2 per 3 di dalam, dan normalnya dua-duanya ini itu fully polarized, dua-duanya sudah terpolarisasi, jadi kita nggak bisa lagi memanfaatkan proses scattering yang tadi, up to down spin scattering, dan diikuti nuclear spin flop, down to up. Namun, tapi di sini kita masih bisa mengamati dynamic nuclear polarization process, artinya hingga level tertentu kita masih bisa kembali mempolarisasi, lebih mempolarisasikan Channel yang di dalam, dan juga kita masih bisa mengukur RDNMR channel. Uh, sorry, RDNMR sinyal di sini. Dan kalau biasanya kita bisa lihatnya hanya up, uh, hanya peak, atau hanya deep, di sini kita bisa kita melihat transisi antara peak dan deep. Namun, mengapa dan bagaimana mekanismenya di sini, itu juga masih menjadi pertanyaan dan masih uh, dipelajari lebih lanjut. Oke, langsung conclusion-nya. Jadi yang pertama, nuclear spin polarization effect uh, dapat mempengaruhi transport di dalam uh, QPC dengan memodifikasi potential barrier seperti yang tadi sudah dijelaskan ini. Uh, potential barrier yang dirasakan oleh uh, elektron itu berubah dan perubahannya itu bisa diukur uh, melalui conductance-nya. Kenapa dia bisa berubah? Karena kita menghancurkan polarisasinya dengan mengaplikasikan radiofrekuensi. Dari hasil yang pertama, kita bisa melihat bahwa uh, memisahkan uh, channel upspin dan downspin channel itu penting untuk uh, dapat mengukur RDNMR. Karena kurang dari 1.25 itu sudah sulit untuk mengukur RDNMR-nya. Uh, dan di magnetic field uh, ting, di medan magnet yang tinggi kolom uh, efek mulai memberikan efek uh, memberikan uh, kontribusinya uh, tidak seperti apa yang terjadi pada lo um, magnet medan magnet rendah di medan magnet rendah dia dipengaruhi utamanya oleh night shift night shift tapi di medan magnet tinggi sudah mulai berpengaruh uh, kolom interaction, sehingga kita bisa melihat saturasi di sini. Uh, kami juga berhasil mendemonstrasikan RDNM R-detection, uh, hingga fifth Landau level, artinya kita punya kombinasi filling factor 10 dan 9 di dalam, yang mana ini cocok untuk diaplikasikan untuk mempelajari 0.7 anomali. Dan uh, dan pada magnetic field yang lebih tinggi lagi di mana kita bisa mengamati fractional quantum Hall effect kita juga masih bisa uh, mengobservasi uh, R, uh, sorry, RDNMR signal yang berubah ini kita juga bisa melihat transisi antara peak dan dip pada RDNMR signalnya. Ini adalah future study apa yang bisa dilakukan saat ini Uh, ongoing measurement-nya yang sedang berlangsung adalah tentang uh, three-half characteristic in QPC. Jadi, uh, tadi saya nggak sempat jelasin bahwa fractional quantum hall effect itu lebih banyak uh, denominatornya adalah bilangan ganjil. Tapi ada beberapa juga bilangan genap yang bisa terukur. Dan ini saat, saat ini, ini ongoing experiment oleh mahasiswa tahun keempat S1 di Tohoku University. Semoga bisa mendapatkan hasil yang menarik nantinya. Oke, sekian ini presentasi mengenai risetnya dari saya. Sesi tanya jawabnya, apakah mau dipisah tentang Tohoku dan tentang risetnya? udah ada yang nanya kayaknya Suruh. oh udah ada itu kan kira-kira teknologi apa yang bisa diupgrade dengan penelitian ini eh. maaf bisa lebih enggak kedengeran mas dibaca di chat di aja coba. Oh. di chat ada okay. <coughs> chat loh kok nggak Enggak kebuka ya di saya. Apa itu? Gimana kita? Saya bacakan ya. Okay. Okay. Terima kasih, terima kasih. Oh, maaf, Meg, tidak connect. Apa-apa yang bisa dengan sistemnya dalam. Hmm. Teknologi apa yang bisa diupgrade dengan penelitian? Oh, maksudnya ini bisa diaplikasikan untuk mengupdate apa gitu ya, Mas Ilham? Hmm, salah satunya sebenarnya itu uh, kalau mana yang buat saya pribadi menarik itu sih, saya mau mencoba menjelaskan kenapa ada fenomena si uh, 0.7-nya itu karena uh, ada beberapa ini berkaitan dengan ada yang bilang itu berkaitan dengan uh, apa namanya Keberadaan skrimion Gitu-gitu Tapi juga Salah satunya Yang paling kelihatan sih Sebenarnya untuk meningkatkan sensitivitas Pengukuran NMR itu sendiri sih Oke okay, Ada lagi? Nah ini Pak Adam moderator Kok suaranya hilang nih Lagi pilek Pak Maaf. Ya silahkan yang mau bertanya lagi atau Ada pertanyaan lain di chat Yang bertanya Oral juga boleh ada nggak yang angkat tangan nih? Nggak ada juga ya? Nggak usah takut nggak gigit kok. Iya. Atau diselang-seling boleh kalau pertanyaannya mau nggak monoton konten uh, presentasi tentang sekolah juga boleh. Ntar balik lagi ada Ini yang mau nanya. Kemarin presentasi. dari As uh, kemarin sempat ada request untuk share tentang kehidupan bagaimana dari Mahasiswa UI bisa nyampe ke Tohoku S2, S3. Jadi, mungkin saya lanjut share tentang itu dulu. Iya, boleh. Oh iya, ini uh, boleh ya. Saya dapat info dari Pak Adam nih bahwa... Mbak Anissa nih baru menikah ya. Iya <git> pak. Selamat ya, wah ini pembicaranya pengantin baru. Terima kasih banyak pak. Ya semoga semoga berbahagia lah. Dan eh, ini sekarang masih di Jepang ya? Eh, sekarang bangetnya bangat, ini? ini saya di Jakarta pak karena kemarin nikahannya oh, di Jakarta. Oh nikah? <git> <git> ya oke. Okay. Oke, setelah itu Nggak lama lagi akan balik lagi atau masih masih akan berapa lama di Indonesia? Insya Allah akhir bulan ini balik lagi ke Jepang. Oh gitu. Itu udah bersama ya. dengan suami apa gimana tuh? Iya, kebetulan suami kerjanya juga di Tokyo, jadi saya kemungkinan nih masih apply-apply postdoc lagi di Jepang. Oh gitu ya. Cuma Tokyo ya dengan Sendai jauh ya? Iya, pindah. Oh, berarti cari cari kerjaan yang sekitar Tokyo ya. Sekitar Tokyo ya, makanya kemungkinan postdoc. Iya <laughs> ya, ya semoga dapat segera, deh, semoga sukses. Amin. Ya, ini kalau ada yang mau bertanya boleh segera bertanya atau kita persilahkan dulu uh, Mbak. Mba Katanya Aris berminat ya. ke UI Pak. Hah? Katanya berminat ke UI. Ya? Boleh, ntar saya sampaikan ke Bu Pak Joko, Bu Ocha. Bu Ocha juga pernah memberi sinyal. Sinyal ini nggak tahu sinyal sinyal kuat atau sinyal lemah ya. Sinyal, tapi memang sinyal bahwa beliau bilang uh, alumni alumni kita ini itu yang khususnya meter ini mungkin mau di. Artinya sepertinya ada ada angan-angan uh, beliau untuk mengembangkan nggak tahu lah prodi atau apa gitu ya yang barangkali nanti para alumni yang sudah para dokter nih udah cukup banyak bisa direkrut tapi sebetulnya saya juga nggak tahu dari sisi birokrasi UI dan sebagainya itu semua mudah apa enggak ya tapi saya akan senang kalau memang itu terrealisasi gitu jadi siap-siap aja lah kitanya Maka... juga senang kok pak kalau bisa balik iya 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 <tuh> ya kita sama-sama berdoa semoga ada jalan untuk itu. Nanti saya ini deh, nanti saya update setiap ada info yang ke arah itu, ya. Cuman masalahnya kan kalau udah terikat postdoc, kadang-kadang problemnya tuh giliran kesempatan eh, kesempatannya ada, eh lagi terikat, uh... nggak bisa diputus dulu, eh gitu ya. Tapi ya nanti deh kita lihat. Yeah. siapa ditunggu? Oke, okay, so, eh, uh, ini more questions, or we should let uh, the speaker to share something else sambil menunggu. Dah, ya, silahkan deh. Uh, ini share ini yang mau dilanjutin. Ini kalau yang ini sih sharing santai aja, sebagai alumni gimana dulu kisahnya bisa nyampe dari UI ke Jepang. Jadi kalau yang mau lanjut sekolah pendidikan tinggi ke Jepang, ada banyak banget beasiswanya sebenarnya. Ini yang saya sebutin, MAX, LPDP, INPEX, ADB, Rotary, itu dari yang saya tahu teman-teman saya dapat dan bisa di-apply dari Indonesia. Tapi ada juga banyak banget beasiswa yang bisa di-apply setelah nanti nyampe di Jepangnya. Walaupun ya berarti modal sendiri dulu untuk bisa ke Jepangnya gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya adalah penerima Max Scholarship U-2U. Jadi, yang banyak orang nggak tahu, Max Scholarship itu ada dua jalur: ada G2G yang apply-nya melalui kedutaan Jepang di Indonesia, ada U-2U yang apply-nya langsung ke universitas. Bedanya, siapa yang merekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa? Kalau G2G, kedutaan merekomendasikan ke universitas, U-2U, universitas merekomendasikan ke uh, pemerintah Jepang. Gimana ini? saya cuma copy aja dari websitenya nya uh, Kedutaan Jepang di Indonesia tentang u Jadi di sini udah dibilang bahwa kita tanpa melalui Kedutaan Jepang. Jadi lalu terus apply-nya ke mana? Ke universitas masing-masing. Karena saya mahasiswa Tohoku, dulunya saya tahunya bagaimana masuk Tohoku, gampangnya Universitas apapun di seluruh dunia itu tinggal ketik aja websitenya. Universitas yang kita mau buka page ada pasti ada admission, lalu graduate admission yang paling membedakan antara sistem di Jepang dan di Indonesia. Kalau di Indonesia, tesnya itu terpusat, kayak misalnya simak untuk daftar semua gitu barengan ke fakultas apapun. Kalau di Jepang itu kita ujiannya tergantung program apa kita masuk ya, jadi bahkan satu fakultas, satu jurusan bisa ada beberapa program kayak di lab saya aja itu ada ada tiga program berbeda saya kebetulan masuk di ikpas ini kalau nggak salah dulu mas adam juga awalnya dari mahasiswa ikpas dan persyaratan tiap program itu juga beda dimana bisa dicek balik lagi ke halaman admission di uh, kampus masing-masingnya ada barengannya tuh anies angga dapet ikpasnya tapi maxnya nggak dapet Ya, ya dulu itu juga cerita menarik. Saya juga awalnya nggak dapet pak. Tadinya udah mau sama Sensei, tadinya mau dioper ke program lain. Hmm. Terus saya waiting list. Alhamdulillahnya waktu itu yang dapet lima orang, saya di peringkat enam. Terus ada yang mengundurkan diri satu, jadi saya naik. Jadi dapet deh. Oh ya, nasib baik. <laughs> ya, rezeki. <laughs> tapi, tapi uh, itu menurut saya hanyalah. Jalan lain saja karena kan Angga juga sekarang akhirnya di NUS. Iya di Singapura ya Angga ii, sekarang ii. ya. Cuma ya kalau misalnya misalnya nanti yang lain ada yang mengalami hal yang sama itu dikomunikasikan aja dengan profesornya prof, saya gimana gini 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 ntar biasanya mereka punya ini juga misalnya mereka mau merekomendasikan program atau sumber beasiswa atau bahkan Setahu saya dari Biologi UI ada yang masuk tohoku juga akhirnya dapat beasiswa pribadi dari santrinya. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi untuk kalau misalnya kalau untuk finansial walaupun saya tidak menjanjikan tiap orang punya nasib baik yang sama ya, cuma hal-hal hmm. seperti itu kalau udah keterima diomongin aja kayak apapun kayak diomongin aja di sama supervisor tuh. Hmm. Gitu terus ya jadi programnya macam-macam syaratnya ujiannya juga beda-beda kalau saya pakai ada ujian tulis ada ada program yang nggak ada ujian tulisnya jadi benar-benar be bisa beda-beda banget ini mengenai tohoku sendiri ya ranking-ranking ini yang tadi saya bilang ada uh, berapa uh, beberapa program berbeda dan Berbeda dengan UI Kalau UI kan, oh ya kecuali ada Salemba ya, misal sendiri Tapi kan semuanya tergabung di Depok Kalau Tohoku, semua di Sendai Tapi ada di empat Kampus berbeda Katahira fokus untuk Research Institute Sama Administrasi, Kawauchi Untuk Undergrads Untuk anak-anak S1 dan Sosial Serio untuk Medicine Dan Aubayama untuk Science Dan Teknologinya, jadi udah ada Klaster-klasternya sendiri ini kalau mau mencoba merasakan hidup di negara empat musim, ngerasain lihat sakura, musim panas. Ini kampus Aubayama yang baru sekarang kayak gini, ini sarang saya. Ini tentang kota sendainya sendiri. Julukannya City of Trees, jadi ya itu salah satu kelebihan apa ya? Bo jangan dijadikan alasan utama tapi bonus lah uh, bisa ngerasain hidup di negara empat musim seperti apa dan kayak kayak apa sih kehidupan graduate student di sana kurang lebih hidup itu isinya jikeng yaitu eksperimen masuk kelas karena kalau di Jepang belum ada yang full eksperimen masih tetap perlu kelas Zemi yaitu progress report biasanya ada yang sampai setiap hari ada yang seminggu sekali ikut conference ini alhamdulillah sempat ikut conference di UI sempat ke industri sempat ke Purdu juga pulang lagi gitu aja terus lima tahun terus ini juga poin penting selain belajar menurut saya sangat perlu untuk bergabung circle-circle atau membangun koneksi dengan teman-teman. Karena bisa kapan lagi bisa ketemu orang-orang dari berbagai negara, baik berbagai background, seperti, uh, seperti ketika uh, studi di Jepang ini. Jadi juga perbanyaklah kesempatan-kesempatan seperti ini, ikut kompetisi, saya pernah ikut bisnis competition, ikut circle, ikut TEDx, macam-macam. Ini mungkin tips kalau yang mau, Uh, lanjut studi di Jepang. Yang pertama, seperti yang tadi udah dibilang buka websitenya tentang labnya itu juga biasanya tiap lab di Jepang itu udah punya websitenya sendiri-sendiri baca publikasinya apakah cocok risetnya dengan yang kita mau terus penting juga apakah labnya punya international student bukannya kalau nggak ada jangan tapi biasanya hidup akan lebih berat kalau isinya semua orang Jepang Terus diskusi dengan pembimbing-pembimbing di UI sekarang, saya dulu juga sempat nanya-nanya, kayak ini lab ini topiknya begini-begini, prospeknya ke depan gimana, bagus atau enggak. Seperti itu, jangan malu bertanya. Terus cari tentang kota nanti hidupnya itu bagaimana, apakah beasiswanya cukup atau enggak, gitu -gitu, itu penting juga. Terus universitas itu justru poin ketiga, karena kalau di Jepang, insya Allah, pendidikan fasilitasnya cukup rata jadi mau dia ranking keberapa insya Allah sama yang didapatkan gitu. ya sekian dari saya terima kasih Mbak uh, silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di langsung di unmute saja mikrofonnya kemudian langsung bertanya ke narasumber. siang siang mas oh ya boleh bertanya yeah. ya ya uh, saya fernanda program studi fisik s 1 mm -hmm. um, saya mau tanya jadi kan tadi kalau misalnya max itu ada program yang direkomendasi dari kedutaan sama yang uh, dari universitinya ya ya yeah. um, kalau aku Pernah baca tuh, kalau nggak salah, jadi sebelum kita berangkat ke Jepang, tuh kita udah harus uh, Udah harus punya uh, calon pembimbing di Jepangnya dulu, gitu ya. Itu kalau yang U2U, you you. oh itu U2U you you seperti itu, kayak saya dulu. Jadi biasanya alur U2U you you itu, lagi-lagi uh, nih, tiap universitas atau tiap program bisa agak beda-beda ya. Tapi kalau waktu saya dulu, alurnya adalah... Pertama masukin berkas ke universitas. Dalam Ibrahimi saya apply berkas dulu ke Tohoku. Lalu sama Tohoku saya disuruh cari prospektif supervisor. Itu kontaknya semua bisa lewat email gitu-gitu. Kontak-kontakan. Lalu kalau ada yang sudah ACC, namanya kita tulis di berkas pendaftaran. Gitu. Terus... Uh, untuk selanjut ya untuk selanjutnya prosesnya nanti uh, sama dia karena kayak pas saya ujian dulu juga ada ujian wawancara jadi ujiannya ada tulis ada ujian wawancara ujian wawancaranya itu udah langsung dengan Prospektif supervisornya itu karena kayak nilainya tuh semua nanti digabung. Oh. tapi berarti um, sudah harus menyertakan Prospektif supervisornya dulu sebelum eh, waktu waktu submit berkasnya gitu ya? waktu submit awal belum lalu kayak ada oh, deadline belum. kedua itu untuk mencari supervisor. Oh gitu. Ya. Oh uh, sebenarnya oh mau tanya lagi kak. Mm -hmm. Um sebenarnya kalau dari program yang misalnya G2G sama U2U ya. Ya. Uh, itu perbedaannya selain siapa yang merekomend ada Um, apa lagi ya misalnya uh, ada hmm. ini yang paling ngebedain jadi kalau g 2 g masuknya sebagai research student dulu kamu enam bulan nggak oh. langsung degree program jadi ke Jepang dulu untuk riset di lab yang nantinya kamu akan studi sambil persiapan bahasa hmm. Sementara kalau yang u to u kasarnya kayak langsung kecemplung lah di lab itu gitu. Gitu. <laughs> uh, kalau yang g 2 g itu, tapi kita waktu ke Jepang udah langsung dapat uh, universitinya, atau nanti ada uh, tes lagi buat. Ada tes lagi. University. Jadi kalau u gitu. to u tesnya langsung barengan tes beasiswa dengan tes universitas kalau G2G kamu tes beasiswa dulu lalu research student 6 bulan kemudian tes lagi untuk masuk universitas. Begitu. Berarti mungkin mungkin enggak. Jadi kita kan 6 bulan jadi research student terus habis itu kan kita ikut um, exam yang buat daftar universitasnya. Mm -hmm. Kalau kalau enggak lolos gitu mungkin enggak sih? Atau mungkin aja. Mungkin kalau mau ya puas Probability nggak pernah nol kan? ya. cuma saya nggak pernah denger sih ada yang kayak gitu. Oh gitu. Mungkin Sepengetahuan saya ya. Oke, okay. ya mungkin itu dulu sih kak. Makasih. Oke, okay. sama-sama. Ya, saya mungkin mau nambahin ya. Jadi ini, ini tadi Fernando, Fernanda apa? dari angkatan berapa ya? Uh, 2017, Pak. 2017. berarti udah ada peminatan ya. Bisa bilang apa peminatan apa? Uh, fisika nuklir partikel. Oke, okay, partikel. Saya ingin tekankan ke semua mahasiswa kalau ada sama-sama 2017 atau 2018 atau 2019. Pada dasarnya semua peminatan ya, peminatan apapun jadi jangan berpikir bahwa yang sekolah lanjut itu seolah-olah hanya yang murni gitu, hanya yang nuclear partikel condensed matter gitu ya. Seolah-olah yang applied itu uh, lebih ke arah langsung kerja. Uh, saya rasa tidak begitu ya, yang applied pun punya saluran juga untuk untuk sekolah lanjut dan dan saya rasa Jepang punya uh, semua macam jurusan yang bisa dimasuki lah, yang 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 dekat dengan dengan, dengan peminatan S1 kalian atau kalaupun kalian tidak mau meneruskan peminatan S1 mau ganti gitu itu juga bisa-bisa saja gitu eh uh, tapi saran saya uh, terlepas dari kalian bidang apa sebaiknya memang Fisikanya dikuatin gitu karena misalnya jalur ikpas itu kan lewat tes ya yeah. tesnya itu kan fisika ya nggak Anis ya Betul, empat mata kuliah kalau nggak salah. Ya, nah itu fisika yang... Halo, Pak? Suaranya putus, Pak. <laughs> Oke, sambil nunggu Pak Aziz ini, jadi intinya, uh... halo Pak Aziz. Ya, Oke, okay. jadi saya boleh, saya boleh saya nebak, yang dimasukkan Pak Aziz ya. Jadi, uh, kesempatan untuk lanjut kuliah S2 atau S3 di luar negeri, itu tidak terbatas bagi fisika murni aja. Kenapa? Karena fisika terapan itu bidangnya juga luas. Malah, kalau fisika teori atau fisika murni hanya bisa lanjut ke departemen fisika misalnya atau tidak terbatas juga gitu misalnya fisika terapan juga banyak yang lanjut S2 S3 ke bagian misalnya fisika terapan di uh, kampus atau dimasuk ke material fisika material misalnya bisa juga lanjut ke material science karena di luar negeri itu tidak terlalu uh, membatasi istilah Indonesia -nya apa linearitas ya enggak yeah, nah, terlalu bermakna tidak terlalu bermakna asal ada asalnya ya asalnya bahwa e, kemampuan akademisnya cukup gitu asal mengerti asal minatnya minatnya sampai terus cocok dengan profesor dan kelihatan minat dan bakatnya ya nggak masalah gitu mau yang itu S satunya instrumentasi keluar negeri malah banyak juga misal masuk ke fisika teknik atau elektro dan seterusnya ya fisika murni pun banyak kalau di, di luar negeri atau di Jepang terutama itu Uh, pembagian fisika itu rata-rata adalah fisika uh, dibagi empat ya, jadi fisika material, kemudian fisika teo fisika high energy, eksperimen dan teori. Jadi kombinasi itu dua kombinasi dari dua hal itu jadi empat bidang ya. Nah fisika yang eksperimen material itu itu luas sekali, ya. itu mencakup tidak terbatas ke kondensator saja, tapi juga ada material fisik, kemudian ada juga yang instrumentasi elektronik, dan seterusnya. Dan biomedis juga beberapa bidang, contohnya kelas kalian juga ada yang masuk ke toko juga, kemudian pindah ke teknik di bioteknologi juga ada. Seperti itu ya. Silahkan ditambahin aja, Anissa, ini sambil nunggu Pak Aziz nunggu lagi. Apa ya, nambahin <laughs> silakan bertanya ya. Nah, ini ada yang mau bertanya. Iya maaf saya tiba-tiba putus koneksi saya lagi ngomong enak-enak ngomong atau saya ngomong sama siapa nih atau putus. <laughs> silakan. Uh, uh, ya saya mau mengimbau saja kepada semua mahasiswa ya. eh uh, uh, Beruntung sekali di, di Departemen Fisika kan ada perwakilan lulusan Jepang nih, yang S1 sampai S3-nya seluruhnya di Jepang nih Pak Adam ya. Jadi mungkin Pak Adam ini bisa menjadi narasumber segala informasi terkait siapa yang berminat sekolah di Jepang ya nggak harus tohoku saja saya rasa Pak Adam pun mungkin uh, tahu lah ya. Saya bisa dan, atau saya bisa arahkan ke yang lebih tahu. Iya ya, ya setidak-tidaknya Pak Adam tahu sebagian kalau ada yang spesifik yang Pak Adam nggak tahu tapi Pak Adam tahu siapa yang lebih tahu tentang itu bisa diarahkan dan. Uh, saya juga bisa katakan bahwa kalau ada yang mau ke Amerika gitu kan maka ada perwakilan beberapa dosen lulusan Amerika yang bisa menjelaskan gimana prosedur ke Amerika gitu ya. Ya untuk Amerika salah satu diantaranya saya, ada juga Pak Handika, ada juga Pak uh, Efta gitu ya. Lalu Jerman banyak ya, Pak Terry, Pak Anto, Pak Agus, Pak Imam. Uh, Jepang juga ada Pak Jepang yang bukan via, apa, uh, Max juga ada ya. Dan lain-lain lah, pokoknya barang siapa memang sangat punya motivasi tinggi untuk sekolah lanjut ya. Sekolah lanjut ya, niatnya tidak, tidak mesti harus uh, akademik ya. Sekolah lanjut setelah nanti entah hanya master atau lanjut sampai PhD dan niatnya mau kerja di industri juga peluang itu ada ya jadi tidak harus berpikir ah saya kan nggak mau jadi dosen jadi ngapain sekolah lanjut ya menurut saya salah kalau berpikirnya begitu eh, ya ini sambil semua ini sambil menunggu kalau ada yang tiba-tiba mau -tiba balik bertanya tentang fisikanya ya <laughs> ya silakan Gimana? Ada lagi nggak ini? Tanya tidak pak. Iya boleh. Siapa nih? Saya Muhammad Husin Syabana dari Fisika 1. Oke. Okay. Ingin tanya ke Kak Anissa untuk mendaftar next sendiri itu, apakah ada kriteria minimum dalam kemampuan berbahasa Jepang tidak? Uh, tidak wajib tapi kalau punya setahu saya itu bisa jadi nilai tambah tapi kalau saya sampai sekarang aja nggak lancar bahasa Jepang jadi nggak Adi. ada profesor yang malah mengharamkan mahasiswanya belajar bahasa Jepang loh betul saya malah nggak <laughs> bukan nggak dibolehin sih cuma waktu <laughs> itu mau ngambil bahasa Jepang itu kelasnya di fakultas yang berbeda kan mesti minta cap profesor untuk uh, minta izin ikut kelas itu bukan nggak dibolehin sih cuma pakai diingetin please do remember you came to Japan to do study uh, and conduct research in physics not in Japanese study iya itu Sahril itu kan nggak boleh dia katanya gitu ya, ada yang ya. dilarang keras kalau saya sih cuma nggak dilarang diingat kena aja buat karena takutnya lebih fokus belajar bahasa Jepang gitu. Jadi itu bisa jadi nilai tambah. Kalau yang untuk G2G, setahu saya kayak kalau kamu punya JLP, JLPT, si nilai bahasa Jepang itu, kamu bisa milih mau yang kamu masukin JLPT atau TOEFL, kamu lebih pede yang mana. Kalau saya sih dulu karena emang nggak bisa ya milihnya TOEFL lah gitu. Kayaknya kebanyakan yang max itu setahu saya kalau yang G2G itu dari lulus SMA ya. Eh uh, kalau gini Pak kalau S1 Pak ya, hanya memang hanya g, hanya g 2 baru Tohoku dan sekarang dua tahun terakhir Tokyo University yang menerima hmm. S1 langsung u 2 u Sebelumnya S1 memang hanya G2G. Hmm. Tahu saya. Dan dan, dan yang g 2 itu eh uh, pakai bahasa Jepang ya jadi suruh dikursuskan bahasa Jepang dulu gitu ya betul pas nyampe langsung intensif kelas bahasa Jepang yeah. iya kalau yang master hmm. biasanya udah enggak nah, biasanya kalau yang masuknya mulainya dari master itu sekarang uh, di Jepangnya sendiri sudah sangat umum uh, international program ya Jadi memang yeah, memang berbahasa Inggris gitu ya ya yeah, walaupun makanya itu kenapa tadi saya poin yang menurut saya cukup penting adalah ngecek di labnya ada mahasiswa internasional atau enggak karena ada banyak juga lab yang belum siap sebenarnya pak. Hmm. Kalau lab saya alhamdulillah semuanya termasuk sampai laborannya itu bisa bahasa Inggris tapi hmm. ada beberapa lab yang temen saya bukan orang Indonesia sih dia orang Perancis senseinya tuh juga nggak pede ngomong bahasa Inggris jadi mereka nggak pernah ngomong tetap muka kalau ngomong lewat email. <laughs> gitu jadi itu poin penting menurut saya cukup dicek apakah lab itu sebenarnya memang juga sudah siap menerima mahasiswa asing gitu ya ini ada pertanyaan nih dari Mas Ridwan Dery ya Mas Dery uh, pertanyaannya awal mula kepikiran mengambil riset seperti yang tadi Mbak Anisa paparkan tuh gimana Mbak? Uh, awalnya sih waktu itu memang pas nyari supervisor itu ya kan stepnya saya tuh kalau nyari supervisor buka website kampus, buka website fakultas, lalu lihat list lab yang ada. Itu saya beneran saya klikin satu-satu nyari -satu yang saya tertarik. Terus uh, baca publikasi uh, dulu sih disaraninnya kayak 2-3 tahun terakhir, lalu di situ saya kayak topik apa karena kan biasanya satu lab itu kan udah cukup banyak ya topiknya nggak cuma satu. Lalu pilih salah satu yang paling menarik yang 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 menurut saya menarik maksudnya. Lalu karena salah satu poin yang harus dibuat untuk seleksi masuk itu ada uh, research proposal. Jadi kita mesti udah tahu dulu kita mau ngapain. Gitu tapi seiring berjalannya waktu itu banyak banget dimodifikasi dibantu sensei sama direct supervisor saya juga gitu-gitu. Sampai jadi yang topik yang sekarang, cuma pas awal kita memang udah kayak iya, gampangnya sih paling gampang baca publikasi yang baca publikasi ya, dapet ide tuh gitu. Oh iya, saya mencoba mewakili deh, eh, kemungkinan ada pertanyaan dari mahasiswa ya, sebenarnya sih pemikiran saya sih, tapi jadi begini, ini kan eh, peserta seminar ini eh, mungkin pada saat ini lebih banyak mahasiswa S2 fisika ya atau S 2 dan fisika dan material. Adapun masuk S1 eh, karena memang S1 itu tidak diwajibkan mahasiswa S1 ini ya tapi di encourage sih jadi saya senang juga sih banyak yang sudah meluangkan waktu ya. Eh, nah yang saya ingin tanyakan adalah peluang bagi mahasiswa yang S2-nya sudah terlanjur di Indonesia nih ya. Mm -mm. Tapi ingin S3 di Jepang dengan beasiswa gitu loh. Nah, kalau dari contoh-contoh yang kebetulan uh, kita punya, alumni-alumni kita ini kan uh, di Jepangnya minimal dari S2 ya, enggak dari enggak istilahnya enggak enggak udah S2 baru baru cari S3 di sana gitu loh. Uh, seberapa gitu? Bagaimana peluang mahasiswa yang S2-nya di Indonesia untuk dapetin S3 di Jepang dengan beasiswa tentunya? Uh, setahu saya, yang saya sendiri di Tohoku kenal beberapa yang memang uh, hanya S3 ya Pak, S2-nya uh, udah di negara lain atau di Indonesia. Cuma mungkin, downside, jadi sangat mungkin beasiswanya juga sangat mungkin pun mau daftar IPAS, uh, itu juga... Bisa sangat terbuka kalau misalnya mau langsung S3, cuma kalau melihat mungkin downside-nya adalah karena S3 di Jepang banyak yang bilang terlalu singkat tiga tahun. Uh -huh. uh, jadinya walaupun kalau saya ngobrol sama temennya orang Jepang katanya sebenarnya S3 Jepang itu lima tahun, jadi yang dianggap S2 itu preparation untuk S3. Uh -huh. Makanya biasanya topiknya tuh berkelanjutan. Nah kalau dari beberapa teman yang saya lihat Jadinya mungkin perlu extend waktu Atau kayak udah lulus Tapi terus masih ikut kerja sama sensei dulu Gitu-gitu gitu ada hmm. Tapi sangat-sangat banyak Atau ya Kalau nggak salah dari UI juga ada yang langsung S3 Cuma beasiswanya Mungkin justru lebih terbuka langsung kontak sensei Kalau misalnya untuk yang S3 Nggak yang ikut alur administratif gitu Iya-iya yeah, yeah. Kebetulan dari dari mahasiswa saya, dua orang yang pernah S2 di bawah saya. Uh -huh. Itu di Osaka ya kebetulan ya. Tapi sistemnya mirip kali ya. Oh, Java itu enggak, ya? Bukan. Eh, eh. Harfa sama yang dulunya lagi itu Gagus, Osaka ya. Osaka. Uh. Itu ya S2 lagi di sana gitu. Ada juga yang begitu Pak memilih begitu karena rata-rata Umum, uh, saya nggak bilang pasti ya, cuma dari beberapa yang saya kenal, mereka jadinya harus extend, karena nggak cukup tiga tahun tuh sebenarnya. Hmm. Jadi ada juga beberapa teman saya yang pilih S2 lagi aja kalau gitu, biar beasiswanya dapetnya -dapet panjangan. Hmm. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya S2 lagi toh. Ilmunya nambah, pengalaman hidup nambah. Yeah. Tapi tidak selalu ada juga kok yang tepat waktu. Oh iya. Yeah. Ya saya kembalikan lagi nih Pak Adam, uh, silakan delete Ya, yeah. jadi betul kata Anissa, kata Anis itu bahwa di Jepang itu S, pada dasarnya S3-5 tahun, cuma dua tahun depan diakui sebagai master sama kayak di US, Pak. Hmm. Di belatnya Amerika. Jadi kalau di bahasa Jepang kan juga tulisannya kan HKCKT uh, ZENKI ada Arakoki, nah itu maksudnya dua sama tiga gitu. Jadi, hmm. Tadi kalau ada yang nanya, nanya beasiswa, detailnya banyak ya. Jadi intinya tadi ada U to U sama G to G ya kuncinya itu. Kalau kalau Max, ya. Yeah. pada dasarnya G to G itu yang daftar lewat kedutaan, kalau U to U itu lewat kampus langsung. Nah itu aja bedanya. Jadi detail-detailnya bisa dilihatnya tergantung yang mau dipilih. Kalau mau pilih kampus langsung ya U to U. Kalau lewat kedutaan ya G to G seperti itu. Oke, ini ada yang bertanya. Muzaffar Maruf Ibrahim, silakan pas. Uh, iya, makasih Pak Adam. Uh, uh, selamat siang Kak Anissa. Siang. Ya. Yeah. Perkenalkan uh, nama saya Zafa dari juru dari uh, angkatan 2017. Hobi eh uh, instrumentasi. Jadi uh, tadi ada dua pertanyaan sih, nggak apa-apa ya? Iya <laughs> ya, boleh boleh. Jadi yang pertama itu terkait sama materinya sih tadi terkait sama quantum point. Uh, Kontak, ya Nah, saya uh, sempat pernah dengar juga dan baca terkait dengan kuantum bit, gitu ya. Nah, tapi uh, dan juga saya juga pernah dengar kuantum uh, point contact ini juga berhubungan erat sama kuantum bit, gitu. Tapi saya uh, hanya sekilas doang, gitu. Kok kayaknya uh, karena kan perkembangan zaman bit, bit, bit komputer itu kan bakal digantiin sama sistem qubit, gitu ya. Kalau ada ya ada sistem bit yang secara satu, satu waktu itu dalam dua keadaan nah kalau nah itu, pertanyaan pertama tuh mau meminta penjelasannya terkait hal tersebut gitu. terkait qubit dan quantum point contact ini hubungannya apa lalu yang kedua ini sih mau terkait dengan ya ya yang kayak yang kayak teman-teman tanyain tadi jadi uh, tapi ini saya lebih ke ini sih karena saya rasa kalau uh, beberapa lulusan atau uh, undergraduate yang baru lulus dari fisika dan tujuannya tidak untuk melanjutkan studi dan melanjutkan S2 itu hal yang baru buat saya gitu ya. Jadi tujuan mereka untuk ngambil S2 bukan untuk riset tapi untuk ya untuk ngambil gelar master dan ke luar negeri begitu. Nah, jadi uh, kalau seperti itu uh, apakah ada uh, apa ya ada prosedur uh, yang biasanya mereka lewati walaupun mereka nggak nganjutin studi yang sedang mereka apa ya, yang sedang mereka kembangkan pas S1 gitu kan soalnya konteksnya beda ya kalau misalnya kita ingin melanjutkan studi kita pas S1 lalu kita lanjutin di S2 gitu sedangkan kalau yang tujuannya hanya untuk mendalami industri Lalu, untuk mengambil gelar PhD atau master, gitu, nah, itu gimana? Itu aja sih, dua pertanyaan saya. Oke, kalau yang pertama, sejujurnya, maksudnya ini memang berkaitan erat dalam hal kalau conference saya sering banyak ada yang tentang itu juga tapi saya pribadi tidak mendalami tapi sepenangkapan saya QPC itu bisa digunakan sebagai alat device untuk men-read out si uh, qubit state itu itu se pemahaman saya ya itu yang pertama kalau yang kedua uh, sebenarnya ini mungkin terkait Uh, saya agak bingung nih sebenarnya kayak mau diambil secara jurusan atau secara topik riset karena kalau misalnya saya memang secara jurusan linear fisika tapi risetnya itu udah beda banget yang pertama jadi kayak pertama kali saya datang ke Jepang itu kayak sama sekali nggak ngerti juga ngerjain ini tuh apa uh, terus kalau di Jepang sendiri kebanyakan teman-teman yang orang Jepang sih ya uh, S2 itu memang udah kayak apa ya minimum requirement untuk mencari kerja ada beberapa posisi yang jadi ya memang banyak banget teman saya yang orang Jepang yang masuk S2 itu enggak untuk akademik memang untuk cari kerja gitu nantinya. Oh ya. Gitu mas. Oh iya, terima kasih kak penjelasannya. Iya. Tanya lagi. Ya, tadi sedikit menambahkan juga kalau yang ya kalau di, di Jepang itu seperti perusahaan-perusahaan asing bukan cuma Jepang di Amerika atau di Eropa itu emang ada sudah nggak sudah nggak jarang uh, peneliti masuk udah bergelar S2 atau S3 ya bahkan untuk kampus-kampus sendiri udah banyak yang membuka jalur untuk uh, researcher di Perusahaan untuk ngambil gelarnya di kampus itu juga ada. Jadi secara mahasiswa fisika itu jalannya lebih luas kalau di luar negeri. Jadi enggak, enggak cuma melulu jadi akademisi. Dan uh, profesornya Mbak Anissa ini juga contoh yang bagus ya. Jadi beliau lulus S3 masuk, di, uh, masuk ke penelitian ya. di NTT, enggak masalah. jadi yeah, dia NTT, BRL dulu, terus sempat itu juga kalau nggak salah apa yang di, sempat di Jerman yeah. dari industri baru masuk akademik ba ya dan banyak contoh-contoh kasus seperti itu dari industri kemudian ditarik jadi profesor di universitas. Yang profesor seperti itu mahasiswanya lebih punya ini ya lebih punya privasi. Jadinya <laughs> ya, lebih masuk akal kalau yang profesor yang akademik doang mungkin kita ngerasa kayak kerja rodi ya lebih romusha ya. <laughs> ya mungkin saran saya untuk adik-adik mahasiswa nih S1, S2, ya maupun eh, kalau S3 sih ya berarti kan udah nggak akan ambil S3 lagi lah ya udah sedang <laughs> nyelesain S3 di sini. Itu ya seminar-seminar eh, ini kan eh, dari sisi saintifiknya ya untuk wawasannya. Adapun info-info lain, nah saya nggak tahu ya. Kalau bagi yang lulus S3 di sini mau cari kerja di luar negeri, uh, ya dalam bayangan saya ya sudah pasti uh, perhitungkan kompetisinya gitu. Ya artinya bagaimana anda sebagai lulusan S3 dari Indonesia gitu misalnya bisa uh, bisa kompetitif bersaing dengan lulusan di Negara maju yang anda mau cari tem, mau mau apa, e, cari pekerjaan di sana. E, saya perhitungkan itu e, kecil kali ya ininya ya apa e, kemungkinan kebutuhannya dari para masuk S 3 yang ada di sini sekarang. Jadi e, mungkin e, kemungkinan terbesar yang info-info ini dibutuhkan ya oleh siapa itu barangkali oleh yang masih belum S3 ya, at least kalaupun di sini sedang menempuh S2, berpikiran untuk S3 di Jepang atau negara lain. E, Pertanyaan Pertanyaannya adalah misalnya, e, kalau Anda masih menanyakan tentang motivasi diri Anda, ya untuk apa ya saya sekolah lagi S3 ya? Saya juga belum tentu punya rasa suka untuk e, menggeluti pekerjaan di dunia akademik gitu ya. Kalau menurut saya nggak e, perlu berpikir harus e, akademik ya, kalau mau sekolah ke luar negeri itu, eh, sebaiknya pasang niatnya begini: pasang niatnya, Anda eh, sekolah ke luar negeri itu keuntungannya dapat ilmu yang jelas, ya, eh, dapat gelar, ya juga gitu, ya dapat pengalaman hidup gitu, ya, nggak tahu lain-lainnya juga ada kemungkinan sisi-sisi lain eh, jodoh mungkin gitu, ya. Tapi maksud saya, kalau nanti lulus sebagai dokter gitu ya. Kalau berpikir waduh nanti kalau saya jadi dokter balik ke Indonesia mungkin overqualified. Jadi banyak pekerjaan yang nggak terlalu menuntut uh, kualifikasi dokter di Indonesia itu. Kalau Anda ter khawatir terkhawatir jatuh dalam situasi seperti itu, saran saya adalah ya udah, cari aja kerjaan dulu di di negara sana yang berpotensi uh, justru Anda akan kepake gitu. Jadi di Jepang di negara maju Jepang atau negara maju pada umumnya, saya pikir PhD itu banyak dipakai untuk industri ya, apalagi yang bidangnya applied ya khususnya. Termasuk yang fundamental gitu ya, tapi fundamentalnya dalam hal ini bukan yang bukan yang fundamental dalam konteks string teori gitu misalnya ya. Uh, ini kan bidangnya Mbak Ani, saya juga sebetulnya kan fundamental, tetapi fundamental yang punya uh, jalan ke aplikasi. Nah, itu uh, dalam kenyataannya, ya, setidak-tidaknya itu saya dengar dari banyak kolega. Itu banyak juga dibutuhkan oleh industri, itu kalau di luar negeri, ya. Jadi, kalau Anda belum merasa belum yakin, pulang ke Indonesia cukup dihargai, ya coba saja dulu cari pekerjaan tadi di Jepangnya atau di luar negeri lain ya yang 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 eh, kemungkinan juga Anda punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Kalaupun bukan industri, bisa juga pekerjaan yang eh, untuk waktu terbatas seperti postdoc gitu. Ya postdoc itu sebetulnya riset gitu ya. Sambil ya lihat-lihat lagi eh, apakah eh, di Indonesia juga ya dalam dalam masa anda menjalani di luar negeri kota-kota eh, kan sama sama kawan ya sama pokoknya orang-orang di Indonesia eh, sehingga eh, begitu ternyata ada kesempatan ya ada sebuah misalnya eh, universitas baru kah atau apa gitu yang ternyata membutuhkan eh, tenaga dengan kualifikasi anda ya mungkin pada saat itu pas gitu Anda bisa ketemu jadi balik kualifikasinya kepake jadi menurut saya kalau semakin banyak orang yang berniat seperti itu di Indonesia ya dengan tidak terlalu berpikir untuk apa saya kuliah ke luar negeri atau untuk apa saya sekolah tinggi tinggi padahal saya kan nggak niat jadi dosen gitu ya nggak niat masuk ke akademik itu menurut saya salah kalau orang-orang berpikir begitu tapi kalau semakin banyak orang pokoknya niatnya Daripada saya di sini ya, repot mencari pekerjaan, padahal saya punya masih punya semangat untuk sekolah. Sekolah saja gitu, nanti kalau itu sudah mencapai critical mass, ya, artinya begitu banyak orang Indonesia tuh yang sekolah ke luar negeri jadi PhD gitu ya. Suatu saat pada akhirnya akan terbuka juga di Indonesia-nya sendiri ya. Saya rasa eh, pekerjaan-pekerjaannya memang membutuhkan kualifikasi itu gitu loh, dan itu akan membuat Indonesia secara umum menjadi ya naik gitunya naik apa namanya secara ekonomi dan lain-lain eh, karena kita sekarang itu bangsa kita akhirnya bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang tidak sekedar eh, membutuhkan buruh buruh terampil saja tapi tapi tenaga ahli yang berpikir gitu yang lebih inovatif gitu jadi artinya perkembangan, kalau kita memikirkan perkembangan bangsa itu salah satunya menurut saya adalah perlunya sejumlah orang Indonesia itu eh, niat belajar yang yang setinggi-tingginya dulu itu. Kalau itu mencapai jumlah yang sedemikian banyak, critical mass ya, menurut saya pada akhirnya itu akan mempercepat, eh, mendorong eh kemajuan bangsa Indonesia ini ngomong saya ngomong ideal-ideal banget gitu ya <laughs> saya memang eh, selalu berusaha begitu ya kepada kepada eh, para mahasiswa ya eh, supaya akan terasa gitu ya kalau anda sudah sekolah di UI di Fisika UI gitu ya salah satu keunggulan dari anda masuk Fisika UI adalah anda uh, istilahnya sudah sudah menempuh jalan sebagian yang akan dari situ tuh jalan Anda ke ke depannya lagi gitu itu akan, menurut saya akan lebih mudah. Ya, uh, dibandingkan kalau Anda misalnya mohon maaf ya sekolah di di ya di, di universitas yang mungkin eh uh, Uh, ya tidak 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 punya concern untuk mengarahkan anda untuk untuk um, maju lagi gitu ya uh, meraih pendidikan lebih lanjut. Ya itu saya jadi banyak ngomong uh, karena karena memang yang bertanya juga tadi ditunggu-tunggu kan nggak 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 banyak. Ini eh, Pak Jati masih ada apa udah pamit ini? Udah ya, pamit Pak. Pamit. Pasti saja. <laughs> ya. Ya, ya. udah kalau gitu Pak Adam silakan nih udah jam 3. Silakan Pak Adam. Saya ini aja. Saya dari tadi pasif dan saya itu semua mau apa menyampaikan uh, untuk Mbak Anissa, terima kasih nih presentasinya ini ini Pak Terry loh. <silence> ya, silakan Pak. Iya <silence> Pak, terima kasih Pak. Kemarin kan sempat ketemu di Tohoku Pak. Iya iya iya. Saya tuh lupa tampangnya gitu. <silence> ya. Saya kan sering ke Tohoku. Enak sekali tuh di Aubayama kampus itu ya. Iya. Ya. Saya udah lebih dari 10 kali mungkin ke itu ke apa? Oh. Ya, terima kasih. Saya sekalian mau pamit, itu kan ini langsung buka Kelas ini sebelah ini jam 3 langsung ngajar ini. Ya. Baik ya. langsung ditutup aja Pak. Dutup, Pak Teri yang tutup Pak Oh, Oke. Okay. Uh, kalau begitu uh, saya tutup ya uh, seminar ini. Terima kasih Mbak Anissa ya. Semoga sukses di sana ya. Terima kasih Pak. Uh, ya selamat juga ini atas apa uh, apa uh, pernikahan yang baru ya. Uh. Uh. Oke, saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baai kasih untuk yang Salam. hadir. Wa'alaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit. Ya. Terima kasih Mbak Anissa. kepada semua, terima kasih banyak. Sampai ketemu di rapat pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.